relief sebuah batu besar yang ada di sini. Ikuti sampai selesai supaya tidak salah paham. Subscribe, like, dan komen jika Anda suka. Mari kita sama-sama belajar. Adalah tahap pemolesan dan saat ini kita membuat relief batu sungai. Jadi batunya lebih besar dan sekarang kita poles dulu.
kita selesai menggores, langsung dibersihkan supaya tidak ada bagian-bagian yang perlu kembali. Jadi kalau bagian ini tertutup ketika pewarnaan, tujuan yang kita harapkan itu sudah tertutup. Kemudian sudah kembali ke sini. Sudah jelas. Inilah hasil polesan kita yang tadinya, dan setelah kita adakan pengikisan, pembentukan, tinggal lagi pengecatan.